finally hari ini datang juga. Karena aku excited banget mau infokan ke kalian produk terbarunya Scarlett yang launchingnya di Paris loh. Nah ini dia serum yang aku bilang powerful itu loh. Asli, kenapa ini serum aku bilang powerful? Karena niacinamide ini gak hanya buat mencerahkan, tapi juga buat menjaga dan memperkuat skin barrier loh. Teksturnya sedikit thick, tapi pas di apply sama sekali gak lengket dan cepat meresap. Klaimnya sih dapat melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan mengurangi hiperpigmentasi. Sedangkan retinolnya membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini. Apalagi zaman sekarang kita udah jarang banget yang namanya kontrol makanan. Bahkan kita nggak bisa menghindari polusi dan sinar UV. Kalau niacinamide tadi warnanya putih bening, beda dengan si retinol ini, dia warnanya seperti putih susu gitu. Setelah aku gali lagi informasi kedua produknya, ternyata ada hal-hal yang wajib dilakukan dan tidak boleh dilakukan ketika menggunakan serum ini. Jadi retinol ini tidak bisa digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Retinol tidak boleh digunakan pada siang hari. Jika pada malam hari menggunakan serum retinol, pada siang harinya kalian wajib menggunakan sunscreen saat keluar ruangan. Serum retinol tidak boleh digunakan bersamaan dengan acne series karena mengandung salicylic acid. Saat menggunakan serum retinol, kalian wajib menggunakan moisturizer. Untuk produk niacinamide 5%, kalian bisa kombinasikan dengan semua serum Scarlett, tapi jangan dicampur ya. Untuk mengkombinasikannya, kalian boleh pakai teknik layering dengan powerful ingredients dari 5% niacinamide, beta-glucan, dan 7 phyto extract, dan juga dilengkapi dengan triple ceramide complex. Serum ini sangat efektif untuk memperbaiki skin barrier. Serum ini dapat digunakan untuk all skin type. Skin concernnya untuk kulit kusam, tanda-tanda penuaan, dan kulit dengan noda hitam bekas jerawat atau PIH. Serum ini tidak mengandung vitamin C. Jadi kalau kalian tidak cocok untuk pakai yang niacinamide plus vitamin C, kalian bisa pakai yang ini. Untuk kandungan dan manfaatnya, kalian bisa baca di video ini. Seiring bertambahnya usia, penuaan kulit akibat paparan sinar matahari, polusi, gaya hidup, dan pola makan yang kurang baik. Hal ini menyebabkan kulit tampak kendur, berkerut, kering, dan mulai muncul flek hitam. Untuk mencegah tanda-tanda penuaan, dibutuhkan skincare dengan kandungan yang tepat. Seperti retinol, karena retinol merupakan turunan dari vitamin A yang merupakan salah satu sumber antioksidan. Kandungan dan manfaatnya Sylvie tuliskan di atas ya. Semua produk Scarlett sudah BPOM, not tested on animal, menggunakan bahan-bahan non-irritant, sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Serum ini keduanya isi 15 ml. Harganya cuma Rp75.000 saja. Untuk link pembelian, Sylvie taruh di description box ya. So guys, buruan di order. See you on my next video.